diperhatikan. Yang kedua, kita boleh semangat, kita boleh tepuk tangan, tetapi jangan sampai terjadi nada provokatif yang membuat masih jadi di sana, ke depan saja ya, ada Hasim di sana, masih Hasim, bola terobosan kali ini nomor 10 Faiz berdua dengan Hamdi di sana, masih Faiz saudara-saudara, bola keluar meninggal ke lapangan, sudah ya bukan, ternyata masih bisa dipotong oleh Hamdi dari Chandra di sana, ternyata tidak mengambil risiko saudara-saudara. Bola keluar meninggalkan lapangan kali ini. Ada Teriman tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Tami Ajeng FC. Kalau tapa. Oh, iya loh Bapak. Sudah dilakukan kali ini saudara-saudara. Ya. Ada Sesa di sana. Ternyata. Misalkan ada Sesa di sana. Kali ini bergeser Hasim tadi. Rupanya di sana mau ke Jeffrey, kali ini dipotong saja oleh Hamdi. Kali ini lemparan ke dalam untuk Selatan FC. Berusaha untuk menyamakan kedudukan pada sore hari ini. Lemparan ke dalam masih ada Sesa di sana, langsung saja umpan untuk masuknya. Terlalu dekat dengan penjaga gawang. Ternyata masih melebar di sisi kanan kiri. Ternyata masih ada Lim di sana. Ternyata masih berarti potong tadi kali ini karena masih karena dia ke depan, maksudnya masih ada penyerang dari nomor 9 dari Sabu saja Zainuri, masih ada Dana, ternyata umpan terobosan, ternyata apa yang terjadi, ternyata masih kembali ke melucu kali ini ada Leo di sana, apa yang terjadi, ternyata Hamdi. Kali ini ada Jeffrey di sana. Masih Jeffrey ke depan saja. Dilakukan kali ini Sesa. Masih Leo. Masih Leo di sana. Masih Leo. Ada Dana di sana. Masih Dana. Maksudnya masih bisa dipotong pemain-pemain dari Tami Ajeng FC. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh tendangan Dimas masih melebar di sisi kanan gawang dari Surabaya FC. Masih belum bisa merubah kedudukan pada sore hari ini saudara-saudara. Nah, kali ini tendangan gawang ada Willy di sana. Tendangan langsung ke tengah saja. Masih ada Faisal di sana. Ternyata miskomunikasi dari Mijin dengan Dimas saudara-saudara. Kurniawan tadi kali ini masih ada ini di sana, potong saja Rizal Monyet, kemana komunikasi Monyet, ini masih mengobrol, masih Rizal kepada Faisal tadi, ke depan saja masih bisa dipotong tadi pemain-pemain dari Surabaya FC, dipotong tadi oleh Memet di sana, masih Mijin, masih Mijin dipotong kembali oleh Memet, masih Memet dia, putih
saja masih mencuri, dicuri kembali, dan masih terus pemain senior dari kami akan masuknya ke dalam sampul kali ini. Ada Leo di sana, ada striker nomor 9, ternyata masih jalan masuknya. Oh, apa yang terjadi? Ternyata tangkapan yang sangat bagus dari Padi Kurniawan. Ya, Willy kali ini. Ternyata tidak ada teman di sana yang menyambut bola. Masuk saja lagi Faisal. Masih bisa dipotong Sesa tadi. Nomor 9 kali ini Cedri bawa bola. Ternyata masih bisa dipotong. Kembali lagi kali ini Dana Monyet kembali kali ini. Ternyata masuknya kepada Dimas. Bisa dipotong kembali Cedri di sana. Ternyata masih Monyet kali ini. Ada Sesa di depan saja, ada Jerry di sana, masih Jerry. Ya, ada pemain senior Cakoto Samsuri kali ini. Ya, dipotong lagi oleh Willy kali ini Hamdi. Tengah saja kali ini saudara-saudara. Ya, Chandra kali ini. Kali ini Faisal masih diikuti Faisal Micin. Masih Micin, Faisal kembali. Ada Monyet, permainan 1-2 ditunjukkan kali ini kepada Samsuri maksudnya. Ternyata salah pengertian tadi Mas Adaiko. Leo kali ini ke depan saja. Masih bisa ada Kusno di sana. Masih Kusno, pemain senior dari slot apa. Masih Leo. Leo di sana. Tidak pelanggaran kali ini saudara. Masih Jeffrey di sana. Dibuang saja kali ini. Tendangan langsung maksudnya ada Leo di sana. Masih ada Leo. Ternyata offside. Nah, ke depan saja masih ada Hamdi di sana. Dibayang-bayangi dibuang lagi oleh Hamdi. Tidak mengambil risiko kembali. Back-back yang sangat tangguh dari Tamiya JFC. Sangat luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Terjadi saling menyerang kedua tim. Kali ini Jeffrey. Masih ada Leo di sana. Leo. Leo, atau ke belakang saja. Ya, masih ada Dana di sana. Masih Dana, tendang langsung. Oh, masih. Ya, kali ini menguasai bola. Dotto kali ini, saudara-saudara. Berapa saja maksudnya masih ada Leo di sana. Masih Leo. Leo kepada striker nomor 10. Faiz tadi maksudnya. Ternyata bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan, kali ini masih berjalan di sana. Leo, ya, kepada Jeffrey, pasti Jeffrey untuk di bola. Masih di sana, lepas saja, lepas kali ini, langsung di sana. Kepada Jeffrey kali ini langsung bawa bola, dari wakil Jeffrey. Ternyata bukan pelanggaran, masih ada Sesa di sana, masih Sesa, masih Sesa. Pelanggaran saja kali ini, depan saja masih ada Sesa di sana. Pada Faisal masih keluar meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kembali kali ini Tamiya JFC. Ada Monyet di sana, masih Monyet. Chandra kali ini, masih Chandra. Ya, Toto pemain senior Tamiya JFC. Oh, ternyata merusuk tadi saudara. Ada Willy di sana, ke depan saja. Masih ada Leo, masih Leo ke depan saja kali ini. Ada Kusno di sana, ternyata merusuk lagi. Kali ini Januri, ada Yujain di sana. Tendang langsung saudara-saudara. Melambung tinggi. Ini Sesa ke depan saja. Masih ada Kusno di sana. Sundulan dari Faisal terlalu lemah saudara-saudara. Kali ini lemparan saja dilakukan. Ya. Masih ada Jeffrey. Masih Jeffrey di sana. Ke depan saja maksudnya kepada Kusno. Terlari dia mengejar bola. Terlari. Masih melakukan kesalahan saudara-saudara. Masih bisa disapu tadi oleh saudara-saudara. Di sana masih Jeffrey, ternyata masih ada Dana di sana. Ternyata dengan sudah yang menang. Oh.
Kiper yang sangat bagus Hendra tadi dari Selama Pansi. Ternyata sangat terlalu tadi. Dalam melambung tinggi. Masih ada Jeffrey di sana. Pemain yang sangat tertekan langsung kali ini Jeffrey. Ternyata masih ada nomor 10 di sana. Masih nomor 10 di sana. Berbelakang saja masih di sana. Terjadi ternyata langsung saja ke depan masih ada sisa di sana ada Yujahun ternyata melewati garis ini. Bola akan dihadapi oleh Sesa. Masih nomor 10 kali ini pada Leo kali ini masih Leo di sana. Apakah nanti bisa menambah keunggulan? Saksikan saja kali ini tendangan bebas untuk Selatan Palsu. Tendangan sudah dilakukan. Kami kali ini ternyata masih ada kayu di sana masih kayu kecil-kecil tapi rawit. Ternyata salah antisipasi bola tadi dari Bayu. Lemparan ke dalam kali ini untuk slot apa FC. Tendangan langsung ke tengah kali ini. Masih ada Doto pemain senior masuknya kepada Faisal. Potong umi kali ini. Masih ada Jeffrey di sana bantu pertahanan tendangan langsung kali ini Jeffrey ke depan saja. Tendangan langsung kali ini Doto. Masuknya langsung kumpulan kali ini saudara-saudara. Masih monyet, giring-giring dia, utik-utik monyet. Pemain akutisasi, utik-utik monyet. Utik-utik masih, utik-utik monyet. Ya ternyata bola disapu saja tadi oleh Bapak Perangan Trisno. Kali ini ada